Halo lah, Dwi di sini. Oke, kita kembali lagi di My Time at Sandrock, bukan Portia. Oke, ini seri selanjutnya dari My Time at Portia. Dan di episode kemarin ya, kita sleep dulu. Di episode kemarin, saya agak kebingungan untuk membuat suatu alat karena kita butuh brick kemarin untuk membuat crane. Nah, brick itu ternyata setelah saya cari tahu dibuat di alat yang sedang saya buat sekarang ini. Dan kita butuh quartz. Jadi hari ini kita harus mencari quartz. Quartz itu didapat dari batu. Dan kalau pohon, sepertinya kita boleh menebang pohon tapi asal jauh dari kota, sepertinya gitu ya. Ini kita taruh sini dulu. Saya bingung ya apa yang harus ditaruh di rumah. Dan sepertinya saya butuh suatu alat, bukan alat sih, tempat penyimpanan di rumah. Entah bagaimana cara buatnya, saya belum tahu. Yang jelas kita sekarang cari ini dulu, si quartz dulu. Nah, ini. Kita butuh quartz 4. Nah, quartz itu sepertinya didapat dari batu-batu yang ada di sekitar sini. Gitu ya kan? Coba kita boom, boom. Apakah ini gravel batu ya? Oke, dapat. Ah, ada quartz 1. Oke. Cari lagi quartz lagi 1. Mungkin di sini, semoga ada. Kita harus mencari quartz-nya supaya kita bisa membuat yang sana tadi, guys. Ada. Nice. Oke. Nice. Dapat stone, dapat quartz. Bagus. Stone untuk membuat bricks. Nah, bricks-nya itu dari alat ini, guys, ternyata. Nah, dari sini. Kalau ini alatnya sudah jadi, baru bisa bikin bricks, guys. Gitu. Aduh, kok saya baru tahu. Pick. Pick. Dan ini ternyata recycler-nya bisa kita buat sesuatu. Nah, kita bisa buat brick dari sini, bisa buat wooden stick dari sini, wood dari sini, wood copper scrap dari sini. Tapi kita harus mengupgrade-nya dulu sebenarnya supaya lebih bagus, supaya kita bisa langsung dapat 2 nih Q-nya. Jadi sekali jalan bisa 2 yang beroperasi. Sayangnya sekarang masih 1, jadi kita hanya butuh apa yang dibutuhkan dulu. Nah, wooden stick kita butuh. Wooden stick itu kayaknya saya punya deh, bisa bikin wooden stick deh. Bisa bikin 2. Cuma bisa bikin 1 ya. Masih kurang 1. Wooden stick gampang. Berarti kita bikinnya brick aja dulu ya. Coba kita bikin brick dulu. Ini bisa bikin dapat 6. 6 ya. Kita butuhnya berapa? Brick 8. Jadi berarti kita butuhnya 8. Kita buat brick aja dulu. Brick. Apa nih? Autofill apa? Autofill. Oh, dia ada bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya pakai Drex. Ada di sebelah kiri sini, semoga kelihatan. Saya sudah pindah kameranya. Ternyata kameranya kemarin memenuhi sesuatu yang ada di situ lah. Bisa buat bronze bar juga. Bahannya dari copper ore dan tin ore. Wow. Copper bar dari copper ore doang. Oke, agak repot ya. Oke, ini sudah berjalan yang jelas. Kita bisa buat 6. Nah, di sini kita mau buat bricknya lagi. Supaya bisa dapat 2 lagi, kan butuhnya 8 tuh. Nah, ini brick kan. Nah, kita buat 2. Recycle. Nah, autofill lagi, guys. Nah, pakai Drex dan stone scrap. Boleh sih, nggak ada masalah sih. Nah, ini buat 2 ya. Buat kok dibuat stone scrap? Sama buatnya brick loh. Oh, mungkin jadi dari stone scrap dulu ya kali ya. Atau gimana sih? Atau ini hasilnya? Itu aja lah. Yang jelas stone scrap itu modelnya di sini. Ini bisa kalau pakai wood scrap jadi bisa jadi wood, bisa jadi wooden stick, bisa jadi drags. Copper scrap itu bisa jadi copper bar, copper stick dan power stone. Meskipun saya belum tahu ini apa. The crown jewel of the world used to use stone and release massive amount of energy. Have no idea. Oke. Jadi sambil menunggu kita mencari wooden stick dulu ya guys. Wooden stick itu dibuat di sini bisa, tapi kita kurang kekurangan kayu. Jadi kita coba memotong, yang katanya kan di kota ini nggak boleh motong-motong sembarangan ya. Jadi kita memotong kayunya agak jauh, jadi kita bandel dikit-dikit lah. Boleh lah ya. Di sini kayaknya boleh deh. Coba tes ya. Apakah dapat kayunya dan tidak dimarah? Wah, dimarah ternyata ya. Hi there, friend. I couldn't help but notice you're doing something illegal. I'm sorry, I didn't know. Cutting down trees around town can have some seriously negative effects. I'm so sorry, but I need some wood. No. So, how? But if I catch you out here chopping down public trees again, well, I'll have no choice but to fine you. I'm sorry. Why? If I saw you chopping down trees, I don't know if I would want to be your friend anymore. But don't you worry.
You can find wood scrap out in the desert. Buy imported wood from me. Even plant your own trees on your own jadi property. Kita disuruh. See, plenty of ways. So you really have. That's all, builder. Conserve water. Okay, thank you so much. But I must do the things. You should know that. Kita harus berarti kayaknya kita harus agak ke tengah-tengah desert dulu untuk menebangnya. Semoga di sini boleh. Apakah boleh? Apakah dia akan muncul lagi? Oke, sudah. Satu lagi deh. Ah, nggak bisa ya? Coba kita yang agak jauh sedikit. Ada kayu nggak? Sekitar sini. Wow. Oh, nggak boleh ke sana ya? Oke. Wah, kita dikejar musuh, guys. Ya, udahlah ya. Berarti kita harus kemana ya? Agak-agak jauh lagi dari kota. Coba kita lihat map. Di bagian mana tuh yang jauh dari kota? Ini sudah jauh dari kota sih. Terus gimana dong? Kalau agak kesini lagi gimana? Halo, dikejar guys. Apa tuh? Coba ini kan lumayan jauh dari kota nih. Jadi kita coba chop di sini ya. Hup. Satu aja, baru sudah. Maafkan aku tuan, but I need kayu though. Sepertinya kita harus menjelajah toko sih, karena kita nggak tahu ya apa aja yang dijual di toko, mungkin bibit entah apapun itu. Jadi ya gitulah. Ayo kita ke rumah dulu, kita buat stone-nya, wooden stick maksudnya, wooden stick-nya. 2 menit dan 5 menit lagi, wah lama juga. Ini buat wooden stick-nya, saya butuh 2. Ya pas, lebih malah. Tick rope itu ada di Commerce Guild kalau tidak salah. Nah ini Commerce Guild Store. Commerce Guild itu ada di mana ya? Saya lupa Commerce Guild. Baru kemarin juga saya main. Di sini sepertinya Commerce Guild itu ya. Kalau bukan di sini yang di atas. Tapi kayaknya ini sih. Apakah ini Commerce Guild? Nah, Commerce Guild Store-nya ada di dalam sini kali ya. Ya udahlah. Kita masuk ke Commerce Guild, kita cari apakah bisa beli di situ. Katanya di Commerce Guild Store. Ini kali ya. Ini guide. No, store-nya. Nah, ini. Di manakah si resep itu? Ini ya, tick rope. 16, uang kita 280. Boleh lah ya. Oh, banyak klik kanan. Nah, confirm. Kayaknya belum butuh. Yang penting kita sekarang sudah punya cara membuat tick rope. Chopper stick di mana? Kayaknya chopper stick bisa dari rumah sih. Kita coba aja dulu ya. Tadi ada chopper stick nggak? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya. Saya ingatanku jangka pendek, guys. Ada Bu Matilda. Hai, Bu. Hai, Dek. Halo, Bu. Ini ya kalau kemarin yang tidak bisa kalian lihat. Sekarang udah bisa. Oke. Okay. Thank you so much. Ini Mason nggak, kayaknya nggak bisa diajak interact deh. Karena dia nggak bisa naik. Dan tidak bisa ditanyai apa-apa gitu. Hai, Mian. Halo. Chat. Howdy. Iya. Catch you later. See you soon. Aleh. Iya. Iya. Oke, kita buat si tick rope-nya dulu. Nah, kita buat hanya bisa buat 2. Wah, sedikit sekali ini ku ternyata. Plant fiberku. Kita ambil sebanyak-banyaknya lah, karena ini ternyata penting ya. Siapa ini? Feng. Temannya Boboy. Feng. Halo, Feng. Oh, dia dokter. What the heck? Yang bicara si X-nya. Tidak, saya tidak cari dokter. Take it to you, jerk. You call me jerk? Tell us what happens. But thank you. Do you want a cracker? Soon. No. Aku puntur. Ya, sudahlah, nanti. Saya lagi tidak penting sama kau sih, cuma saya mau bertemu dengan warga-warga sekitar gitu. Ini. Oke, sudah, kayaknya sudah cukup sih. Kalau dari reaktor ada apa? Dapat juga sih. Oh, dapat wood juga toh. Ya, kalau tahu gitu nggak usah tebang pohon, dapat itu aja, yaktorn aja. 5 detik lagi itu.
Coba kita buat tick rope lagi. Tick rope dapatnya masih 2 loh. 3. Ah, ini kan pas gitu. Collect. Ah, nice. Sudah breaknya 2 lagi, tinggal tunggu ini berarti. Dan copper stick plus bearing. Ah, copper stick ini apa? Copper stick ini di mana dibuatnya copper stick ini? Copper stick plus bearing. Copper stick bukan di sini, kali ya copper stick. Copper scrap bisa dapat copper stick sih. Ini copper stick. Udahlah, buat semua aja lah. Siapa tahu bisa dapat si copper stick. Tapi harusnya bisa dibuat, tidak harus dari situ sih. Harusnya bisa dibuat di mana ya? Coba internet kita assemble si craft line ini. Dulu. Ini kita sudah punya. Oh, berarti tinggalin lagi, oke. Okay. Assemble. Nah, buatnya itu di sini ya. No. Cara buatnya tuh di sini. Nah, ini copper stick itu dari recycler or processor bot could work. Oke, okay, agak repot karena ini masih agak repot, tapi kita sudah ini ya, sudah sementara buat si copper scrapnya ya. So, kita sebaiknya mengerjakan misi yang lain. Apakah ada misi yang lain? Nah, ini apa nih? A piece of the past. Oke, kita bicara sama Yatori, Katori. Halo, tunggu, ada yang bisa barang yang bisa dibuang gitu? Ini sebenarnya untuk apa sih? Better than nothing barely. Apakah bisa ditaruh di sini ya? Ini kan air ya? Nggak bisa ya? Ini saya kurang ngerti ini untuk apa? Karena airnya berkurang terus, apakah ini butuh air juga? Saya nggak ngerti ya. Terus untuk dapat airnya gimana? Ah, itu saya kurang ngerti, guys. Kalau kita ambil air dari sini bisa enggak? Ini apa sih? Bacanya. Avoid water pollution. Coba kita coba masuk ke sini. Apakah ini bisa diambil? Coba kita ke ujung sana ya. Saya penasaran sih, karena ini katanya nggak boleh diinjak airnya karena ini sumber air kita. Terus kalau saya ambil gimana? Boleh nggak? Ah, nggak bisa juga ya? Lah, wah agak repot nih. Masa harus beli air? Wah, gila sih. Ada sih kemarin yang jual air, tapi masa harus beli air? Doesn't make sense. Ya, sudahlah. Nanti kita coba cari lagi ke toko-toko. Kalau harus beli air agak repot sih. Nantilah saya coba cari tahu dulu sebelum mesinnya kepanasan. Saya harus banyakin air dan air itu penting di sini, sangat-sangat penting ternyata. Dan itu sangat merepotkan saya. Saya jarang sekali main yang game yang terlalu kompleks seperti ini ya, jarang-jarang. Oke, ini Katori. Hai Katori. Oh, hey there. You got something for me? No. Well, I'll be darned. This relic. Oh, relic ya? It's exactly the one I was looking for. Oh, yang relic yang warna coklat kemarin ya? Look, why don't you go over to the recovery machine in my museum and reconstruct this item? Come back when you're done. Oke. Okay. Itu fish fossil piece. Memang saya ada banyak ya? Pertanyaan cuma satu. Jadi dua. Oh, oke. Okay. Oh, ini dapat satu lagi ya, dapat dari dia. Oh, digabungkan ya. Oke. Okay. Kalau dia kita ke sini, apa yang terjadi? Tolonglah, kalau ngasih misi itu, wah, gue tabok juga loh. Oke, kita cari disk dulu. Berarti disknya ada di jangnya ada di dekat rumahnya kita dan itu jauh, cuy. Tunggu dulu, tapi tadi ini tempatnya namanya apa? Saya lupa nanti. Ini namanya museum. Oke, kita nanti ke museum ya sebelum ke ini. Sekarang kita harus ke sini. Di mark dulu dia. Oke, kita ke tanda mark dulu. Wah, jauh lagi cuy. Ini sudah jam 16.47 loh. Dan kita hanya mengerjakan itu. Oh my god. But fine. This game memang harus gitu kali ya. Mau gimana? Nggak bisa motong-motong jalan ya. Apa nih? Ah, bodoh. Jangan dulu lah. Karena kita disuruh reconstruct fosil ya. Daripada kita menunggu terlalu lama tadi itu, si misi yang tadi, mending kita urusin dulu. Karena di sini terbuka, dan ini kalau tidak salah ada waktunya ya. Jadi kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Satu minggu kalau tidak salah, 7 hari. Kita boleh bisa urus ini hanya 7 hari. Jadi setelah itu kayaknya kita harus bayar lagi deh.
Oke, kita ke sana lagi, kita ke museum lagi. Kalau museum berarti dari rumah itu terus. Ada sudah namanya Eldo Craft. Nice. Oke, kita langsung tidur saja kalau begitu. Sebelum jam 23 kayaknya itu. Masih jauh-jauh loh. Ternyata ada jam tutupnya juga. Ya iya sih, masa enggak ada jam tutup? Tapi kan Mbok ya dikasih tahu gitu loh. Aduh. Sandy istirahat, Sandy. Iya, istirahat Sandy, istirahat. Kasihan loh. Upah enggak seberapa. Disuruh keliling sepanjang hari. Kasihan banget tuh onta. Nice. Ini loh kayak gini-gini wooden scrap ini. Oh, ini bisa. Ada yang harus membutuhkan kayak lebih kuat lagi kapaknya itu. Tapi harus pakai bronze apa gitu namanya. Lah, lewat. Rumah kita mana ya? Lewat dong. Oh my god. Maaf. Wah, sudah jam 21. Wah, waktunya berjalan cepat sekali ya. Oke, kita ada yang bisa dibuang nggak sih? Oh, ini kita liatin dulu. Jangan lupa lihat ini sebelum tidur, guys. Ah, collect. Interact, apa yang bisa ditaruh lagi? Copper bar. Saya maunya buat bronze bar sih. Cuma harus cari ini. Nah, ini didapat dari Yuvaula Salvage dan ya iya, dengan di Salvage Shop. Agak repot sih. Jadi kita harus memperbaiki si ini dulu, si apa namanya? Si ini dulu. Kalau ini belum baik, agak repot, guys. Nah, itu. Coba kita taruh wooden sticknya dulu. Wooden stick sudah bisa. Sudah mulai terlihat ya rangkanya, copper stick. Nah, copper stick itu dari sini, guys. Ini masalahnya belum selesai. Oh, copper stick dapat 4. Bisa? Butuh satu lagi, guys. Collect. Dapat. Oh, ya, copper bar. Copper stick dong. Coba interact. Kita tambah lagi ya amunisinya. Amunisi. Amunisi nggak tuh? Add. Oke, kita add lagi ya. Masalahnya airnya ini sudah mau habis. Nah, sisa 11%. Aduh, gimana caranya ya? Nantilah kita tidur dulu ya, guys. Sudah jam berapa nih? Besok pagi berarti harus kita langsung langsung di cari ya. Langsung di collect lagi terus tambah lagi si recyclernya supaya nggak makan waktu. Memang itu air itu sumber kehidupan ya. Kalau nggak ada air ribet juga, apalagi di tanah kering seperti ini. Pantas aja dibilang jangan nebang-nebang pohon sembarangan karena itu sumber air, guys. Collect. Dapat copper stick, nice. Jadi, belum sih. Ada lagi yang belum. Tinggal bearing lagi ya. Bearing. Nah, masalahnya bearing itu didapat dari situ tadi. Agak merepotkan dari sini tadi. Kita harus selesaikan ini. Kalau kita X bearing di mana bearing. Ini ya bearing. Harus dari mechanical scrap. Jadi kita X aja dulu ya. Jadi dari mechanical scrap ini kita buat bearing. Nah, kita taruh semua aja. Recycle. Autofill. Entah dari mana diambil barangnya, terserah. Coba kita cari di sini, kayaknya bisa buat air di sini deh. Nah, ini water. Oh, kita butuh dew. Log quarry getter. Masalahnya ini kayaknya dari ini deh. Dari quarry. Quarry itu apa ya? Gather. Kayaknya ini dari kaktus. Kaktus ya kan? Dari log. Mana ya? Nantilah, masalahnya ini sisa berapa persen? Sisa 9%, guys. Oh my god. Oke lah, kita reconstruct dulu. Sambil katanya nggak boleh nebang pohon. Desert mushroom. Bisa diambil nggak? Gather. Oh, dapat dew. Oh, cari di dekat-dekat sini ya. Oh, cari di dekat-dekat sini ternyata, guys. Ini full ya inventory-ku. Full lagi, guys. Full mulu. Kubuang juga nih baju. Eren. Ini ada bisa dipakai lagi nggak sih? Nggak ada ya. Dah lah. Kita, yang jelas ini saya tahu ya dekat-dekat sini. Coba gather. Bisa nggak diambil? Dapat air? Oke. Air kita sudah berapa air kita? 7. Ah, 7. Masih 7, guys. Ayo. Yang lain. Gather. Ayo. 8. Oke, kita ke museum. Bukakan, awas aja tutup. Jam 18 ternyata museum tutup ya. Jadi ingatkan saya. Bagaimana caranya ingatkan? Oke, kita start relic. Restore. Boom.
Terus? Jadi. Terus? Sudah gitu. Hello. Now that's a nice looking relic. I'm gonna display it in my museum. Here's something for your heart. Keep your eye out for more relic pieces in the future. Okay. And then you can put them on display in the museum. And I might add, donors will be recapitulated. Mana hadiahnya? Cuma reputasi. Yaelah. Barang dong, barang. Saya butuh barang, cuy. Saya tidak butuh reputasi, butuh juga sih, cuma ya belum sekarang. Oke, kita lanjut nyari Dew lah kalau begitu. Plant fiber doang. Ah, sial. Kutebang juga nih kaktus. Oh, ini boleh kali ya. Kan bukan kaktusnya ya. Kan bukan pohonnya. Bolnya aja. Nah, dapat lagi Dew. Nice, gitu dong. Eh, lagi ya? Oke, dapat. Lengkap, kita buat air dulu, guys. Sudah mau mati mesinnya kita, kesian. Air, 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 tolong, air, tolong. Nah, ini. Bisa buat satu aja, nggak apa-apa. Taruh di sini. Eh, kok... Tambah, guys. Confirm. Ah, jadi 11% lagi. Hanya naik berapa persen tuh tadi airnya? Wah, repot ya. Repot, repot, repot. Collect, dapat. Bearing 3. Ah, kurang, cuy. Nantilah, kalau begitu kita ke ini dulu, tambang dulu. Tambang di mana tambang? Ah, itu dia tambang. Kita ke tambang dulu ya. Jangan rugi-rugiin waktu di tambang. Ini bisa, ah, belum bisa juga, harus pakai quality. Itu repotnya, guys. Ini coba dapat apa nih? Stone scrap. Yaelah, cuma dapat stone scrap doang. Mending ini langsung. Di sini banyak. Yuk. Oke, okay. Selesai. Kita hanya perlu kesini lagi. Kita harus, berarti kita harus cari kaktus terus ya. Kita pukul-pukul kaktus untuk cari air, guys. Kirain air itu, ya si anu itu Dew itu nggak berguna. Ternyata itu sumber kehidupan, guys. Aduh, ini apa ini? Sana. Jadi kecil loh. Kalau jadi kecil, jadi apa ya? Apa nih? Wow, gitu ya. Collect. Yes, dapat biring. Oke, selesai, guys. Akhirnya. Akhirnya di video ini jadi sesuatu, gitu. Pick up. Aha. Level 6. Apa itu? In museum large exhibit. Minggir. Use the mechanical properties. Oke. Nah, install the crane lift. Masih jam berapa ini? Masih jam 4. Boleh lah. Tadi sama ngapain ya sebelum ke rumah? Data disk. Ini boleh dimakan gak sih? Gak bisa ya. Ini makan, health point aja deh. Kita health point, guys. Health point doang juga, mau stamina sebenarnya, cuma ya sudahlah. Cepat kita install sebelum jam 18. Kayaknya jam 18 tutup semuanya deh. Kayaknya sih tutupnya jam 18 ya, guys. Kayaknya, tapi ya nggak tahu. Oke, masih buka. Woo, nice. Install. Confirm. Yes, akhirnya satu misiku yang paling ribet selesai. Maaf ya guys, setelah bervideo-video berjadi loh guys. Maafin. Dengan si Mian ya. Ah, kayaknya saya mau jadikan Mian pacar deh. Uhuy! Uhuy! Oh, kita sudah bantu si ini, si lupa namanya siapa, James? Ah, akhirnya kita bisa ke tambang, guys. Ya, yeah, thank you. Rocky namanya, ya ampun. Dapat event foto nggak penting. Yes, thank you so much, bro. Woo, dapat banyak cuy, dapat goals. Dapat goals itu yang paling penting. Uang. Rain diving is what builder the best. Well, that's and building. I think I got another way we can both help each other out. You want to do some digging? Oh, of course. All right, so here's the deal. Abandoned ruins around here are fine and okay. They hold precious resources and relics from the old world. Okay. Dari dunia lama. Okay. Pay for folks like you to rent a jetpack in case you dig yourself in too deep, and a scanner for finding relics easier.
Okay, JTAG dan scanner ya. Sometimes we gotta hire the Civil Corps to go through from time to time to make sure we don't have any incidents. Berarti di bawah ada bahaya ya? You builders can use your pick hammers to dig tunnels through the ruins, and also to break up ores and valuables that you can take back to anything. Ini yang saya tunggu. Sell me some of the ore. Oh, bisa dijual sama dia ya? Enggak sih, kayaknya. Kayaknya saya nggak mau sama kau deh. Saya nggak mau jual sama kau deh, karena orangnya saya butuh lah. Turun guys. Cara turunnya gimana guys? Oh ini turun. Yus. Masih boleh lah jam 17. Boleh lah. Saya mau nambang cuy. Saya butuh something. Nah, ayo. Bisa yuk, bisa yuk. You are here, enter. You might be God. This is copper ore saya butuh. Power stone, saya belum ngerti power stone. Terus dapat ininya di mana? Si tin ore di level 3 dong. Wah, nggak bisa guys. Kita harus pulang dulu guys. Nggak bisa gini guys. Kayaknya kita nambangnya di hari di video selanjutnya deh. Gimana guys? Oke. Okay. Jadi take the crane lift you fully salvage abandoned rune. Mana? Oh, di bawah. Nantilah kita selesaikan. Kita pulang dulu. Lah, ini ada lagi ya? Ada lagi dong. Nice. Ada yang bisa tambah tenaga. Stamina, stamina, stamina. Ada makanan yang bisa tambah stamina. Ini bisa tambah stamina. Health point doang. Stamina, health point doang. Ada celana guys. Kita bisa pakai. Nah. Nah. Sepatu. Nggak dikasih loh. Jahat cuy. Masa cuma di... Ya udahlah ya. Ya ini berarti seadanya aja lah. Sampai habis stamina. Kalau stamina habis gimana ya? Meninggal? Data disk, oke, 40, 37, 34, 31, 28. Nah, jangan sampai mati lah. 15, 10, 7. Oke, pas. Udah. Itu biarkan aja lah. Mau gimana? Oke, kita pulang dulu, guys. Sepertinya sampai di sini dulu petualangan kita di video kali ini ya. Makin seru. Semoga kedepannya makin seru lagi videonya, karena banyak misi yang bisa diselesaikan dan banyak hal yang sudah bisa kita tahu dari sini ya. Ini bisa diambil lagi? Collect bisa. Oke, ini ada bisa dibuat lagi. Bronze. Ini, saya butuh ini, tin ore, supaya bisa bikin bronze bar guys ya. Tapi ya, sudahlah. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen. Karena like dan komen kalian itu berguna banget buat video ini, buat channel ini juga, untuk menaikkan popularitas dari channel ini dan video ini, oke? Okay? Share juga ke teman-teman kalian. Of course, supaya mereka bisa nonton dan main-main bareng kita, oke? Okay? Doe pamit, guys. Ciao!